Saudara, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat mewisuda 33 warga binaan permasyarakatan di rumah tahanan negara kelas 2B Bengkayang, Kamis pagi 29 Desember 2022. Wisuda warga binaan ini mendapat apresiasi pemerintah Kabupaten Bengkayang. Sebanyak 33 warga binaan pemasyarakatan WBP Rutan Kelas 2B Bengkayang di wisuda, Kamis 29 Desember 2022. Warga binaan yang di wisuda adalah mereka yang mengikuti pendidikan D1 di Sekolah Teologi Victory Jakarta. Wisuda WBP ini sebagai bentuk komitmen Kanwil Kemenkumham Kalbar dalam memberikan pembinaan di mana setiap narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan amanah undang-undang. Setelah para narapidana bebas menjalankan pidananya, diharapkan menjadi manusia yang aktif, produktif, berkualitas, dan yang paling penting tidak melakukan kembali kesalahan yang berlawanan dengan hukum. Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Rizal memberikan apresiasi karena di tengah keterbatasan dan kekurangan, Rutan Kelas 2B Bengkayang berhasil mewisuda para WBP tersebut. Syamsul Rizal berharap ke depan wisuda WBP tidak hanya bertahan di jenjang D1, namun hingga jenjang lainnya. Saya nama pemerintah daerah ucapkan selamat kepada kawan-kawan rekan yang wisuda. Ini adalah luar biasa dalam situasi yang sulit dengan fasilitas yang sangat ini, bahwa Rutan Kelas 2B telah kawan-kawan yang ada di sini, ini adalah menambah ilmu bagi masyarakat binaan yang ada di tempat ini. Selanjutnya, sesuai dengan moto kita, yaitu STM Unggul, ini adalah salah satu bentuk yang diciptakan oleh Rutan Kelas 2B Bengkayang ini telah memberikan kesempatan kepada warga binaan. Kantor wilayah Kemenkumham Kalbar memastikan WBP yang mengikuti sekolah tak sembarangan, dan mereka yang ikut program itu adalah warga binaan yang sudah menjalani masa tahanan minimal 1 tahun, mendapat remisi, berkelakuan baik, dan memiliki ijazah SMA. Dari Kabupaten Bengkayang, Stepanus Robin, Ruai TV mewartakan.